Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan soleha yang Yanda banggakan. Berjumpa lagi bersama saya Yanda Rian dalam kegiatan PJJ, mata pelajaran PJOK. Nah, pada pertemuan kali ini anak soleh dan soleha, kita akan membahas tentang permainan bola kasti. Nah, dalam permainan bola kasti ini, kita untuk pertemuan pertama ini kita belum membahas tentang permainan ataupun teknik dasar. Pertama-tama ini kita akan membahas tentang lapangannya terlebih dahulu, serta alat-alat yang digunakan dalam permainan bola kasti. Baiklah anak soleh dan soleha, berikut videonya tentang lapangan berserta ukurannya dan alat-alat yang digunakan dalam permainan bola kasti. Kita lihat video kita yang satu ini. Ya, demikianlah anak soleh dan soleha, gambar lapangan bola kasti berserta ukurannya dan alat yang diperlukan dalam permainan bola kasti. Silakan anak soleh dan soleha, pada pertemuan kali ini tugas anak soleh dan soleha silakan digambar lapangan bola kastinya di buku tulis atau di buku gambar boleh. Nanti tugasnya kirim ke Google Classroom kita ya, anak soleh dan soleha. Demikian perjumpaan kita pada hari ini. Yanda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.